Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha kuasa mengubah apapun yang Dia kehendaki. Apa yang Allah ingin pasti terjadi. Wa man lam yasha lam yakun. Kalau Allah enggak pengen, enggak akan terjadi. Apalagi soal jodoh itu mah sebetulnya hanya masalah sepele, masalah hati sebetulnya. Harta itu hanya alasan doang. Status udah lulus kuliah atau belum cuma alasan, biar enak ngomongnya. Enggak enak kan kalau calon mertua bilang, "Saya enggak tertarik sama kamu, jadi saya enggak akan terima." Kan enggak enak tuh ya. Pas kita datang, "Pak, saya pengen melamar anak bapak. Saya enggak tertarik sama kamu." Kan enggak enak tuh. Oh, kamu harus kuliah dulu, kerja dulu, kan kita juga harus punya modal segala macam, dinasihatin. Itu yang bahasa halusnya. Tapi sebetulnya intinya masalah ridho apa enggak, berkenan atau tidak, dan itu urusan hati. Bukankah al-qalb fi yadillah baina yadayillah? Bukankah hati manusia itu ada di antara genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah yang membolak-balikkan, sehingga kalau kita ingin